Ya pemirsa, Jumat kemarin situasi di Balai Kota Jakarta terlihat normal layaknya hari-hari kerja biasa. Sejumlah pegawai tetap hadir di kantor Gubernur DKI Jakarta tersebut menyusul dihapuskannya cuti bersama perayaan Isra Miraj dan Hari Raya Nyepi. Situasi di Balai Kota DKI Jakarta nampak terpantau normal. Para pegawai di kantor Gubernur DKI Jakarta itu tetap bekerja seperti hari biasa. Mengenakan baju batik, para aparatur sipil negara itu nampak berjalan menuju kantor mereka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti mencuci tangan dan juga menjalani pengecekan suhu tubuh. Seperti diketahui, peringatan Isra Miraj 2021 jatuh pada Kamis lalu, 11 Maret 2021. Namun pemerintah memangkas libur cuti bersama Isra Miraj tersebut guna menekan tingkat penyebaran COVID-19. Dengan adanya pemangkasan ini, maka kemarin para pegawai khususnya aparatur sipil negara tetap masuk kerja seperti biasanya. Pemprov DKI sendiri mendukung untuk penghapusan cuti bersama tersebut. Jadi prinsipnya saya selaku ASN mendukung pengambilan keputusan mengurangi cuti bersama. Karena udah beberapa kali kan cuti bersama, ternyata setelah seminggu dan dua minggu cuti bersama, angka positif rate-nya COVID di Indonesia maupun di kota-kota besar itu meningkat. Dari Jakarta, Daniswara dan Ade Ahmad melaporkan.